Okay geng, kita sekarang ni berkumpul dalam kereta squad Navara Little Joe untuk bergerak ke Kuala Terengganu Stadium Sultan Zainal Abidin untuk Sultan Mizan Zainal. Okay geng, kita ada 5 orang sekarang ni. Kita akan on the way ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dekat Kuala Terengganu untuk perlawanan Harimau Malaya versus Solomon Island. Kami akan ada kat sana untuk membuat untuk set up booth as well as memberi tiket perlawanan. Apa dia Zul? Boleh ko. Sotong goreng tepung. Bos ada expectation apa ke kat sebelah ni? Cik Razi. CKT. CKT. CKT apa? Cak, dik. Kalau Hansan nak buat apa nanti? Ada. Kita mari sana kita cari budu. Buat sana ni kita cari make ni. Ya, kita cari budu. Ya, kan? Okay geng, kita sekarang ni ada dekat petrol pump Petronas dengan Shell Lingkaran Karak. Nak breakfast dulu, nanti kita akan on the way pergi ke Kuala Terengganu. Okay guys, lepas kita makan-makan dekat McDonald's, lapar, kenyang, lepas tu kita gerak ke Kuala Terengganu. Dekat sini perjalanan dia ambil masa dalam 2 jam jugalah, sebab kita 2-3 jam sebab kami ada berhenti-berhenti sikit dekat arena untuk nak rehatkan kaki, bagi stretching-stretching sikit. Lepas tu ada juga yang nak pergi tandas. So tentulah perjalanan ni bukannya, walaupun perjalanannya ambil masa 4 jam, tapi itulah ada berhenti-berhenti juga untuk nak sampai destinasi ni, Kuala Terengganu. Perjalanan kami 3 jam lagi, anggaran sampai dalam pukul 4. Kita tengok ke nanti, so aku tolak ke daripada ofis dalam pukul 10. Adik, kita kat mana ni adik? Bakar. Okay, kita Zul. Dah lah.
jalan kampung. Kampung mana? Saya tak pasti. Tapi Adi tahu kan? Jom. Tak tahu. Kat belah mana? Oh, ni ni kat Padang Air. Padang Air? Kita lagi berapa jam lagi nak sampai mana? Oh, odoh bunyi tu. Lagi berapa jam lagi ya, Adik? Lagi 12 minit lah. Nanti kena sampai. Belajar tentang logat bagi warga tempatan di Terengganu. Okay, kan kita nak sampai dekat jambatan angkat. Kita tak tahu jalan nak masuk di pulau mana. Perjalanan ni ambil masa berapa? 4 jam. 4 jam setengah. Sekarang ni kita akan set up. Kita akan cakap dengan orang yang bertugas ke mana-mana.